manis-manis. Yang manis-manis. Aku suka yang gurih-gurih. Aku penting mau yang manis-manis nih. Gimana kalau kita bikin cemilan, mau enggak? Mau. Jadi mau enggak kalau bikin cemilan? Mau. Yang manis-manis aja. Iya. Oke, let's go. Let's go. Ayo kita bikin. Mama. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di cemilan Tora dan Are. Hari ini kita bikin cemilan apa sayang? Coklat. Coklat. Ya. Hai bunda-bunda. Hai bunda-bunda. Ayah bunda-bunda. Kita bikin cemilan cuma pakai 3 bahan. Ya. Yang pertama ada Koko Krunch. 100 gram Koko Krunch. Iya. Dan juga sprinkle. Ya. Ini boleh pakai ini, boleh enggak juga ya, biar cantik aja sih bunda-bunda. Oke. Terus ada coklat cair. Ini coklat yang dilelehkan kira-kira 100 gram juga ya bunda. Ayo. Jadi 1:1. Ayo, kita campur. Tunggu sebentar nak. Tunggu sebentar ya. Maaf ya bunda-bunda. Dedenya rese ya? Uh-uh. Iya. Oke, lanjut kita cara pembuatannya. Pertama, kita tuang coklat yang sudah dilelehkan. Wow. Dulu ya. Boleh pakai coklat merek apa aja ya bunda-bunda? Aduk ya Maya. Iya, Koko Krunch sampai merata. Merata nih. Coklatnya udah mulai agak bekerja. Tuh, tapi Koko Crunch-nya enggak dihancurin, Kak. Enggak, sayang. Enggak dihancurin. Kalau yang kemarin tuh dihancurin. Wah, Dede. Makan Wah, apa, Dede? Udah sprinkle nih, teman-teman, sprinkle-nya kayak gini. Sprinkle-nya gitu. Aduk terus sampai rata ya. Maaf ya, Bunda. Soalnya dia cepet banget beku. Setelah diaduk rata, disiapin tempatnya ya Maya. Dia tak siapin cup kayak gini aja nih. Kertas. Tangannya kotor. Oke, diulangin sampai penuh. Kira-kira mah kalau habis dikasih coklat itu tahapan selanjutnya gimana? Dikasih sprinkle ya. Nah, boleh dicontohin mah? Mas dulu deh. Mana mama hasilnya?
mau dikasih nggak apa-apa. Boleh. Menarik ya. Mungkin mah bunda-bunda sebentar ya. Bunda. Abis ini enaknya taruh kulkas ya, Ma ya. Abis ini setelah udah dikasih ini semuanya, kalau bisa ditaruh kulkas dulu biar dia lebih kering. Kita taruh kulkas dulu ya teman-teman. Oke. Okay. Ini kita sudah jadi, sudah ditaruh kulkas. Jadinya seperti ini. Yuk kita makan dulu yuk. Nah, kita lihat dulu sebentar tuh ya. Kayak gini nih teman-teman. Oh, ini jatuh. Buat kalau lebaran bisa juga buat cemilan anak-anak. Cantik kan? Iya, tadi ditaruh kulkas ya, Maya, sampai beku. Yuk kita makan. Dede mau nyobain? Ayo Dede mau nyobain saya. Iya, baca doa dulu saya. Yuk. Amin. Ayo cobain. Cobain seperti ini. Ini yang pernah makan dekat ini teman-teman. Enak. Enak enggak? Enak ya. Enak. Kalau suka. Mudah sekali buatnya ya. Bisa dibikin kapan aja. Dan yang paling penting anak-anak pasti suka. Next kita bikin cemilan apa lagi ya? Bikin apa lagi ya? Kira-kira bikin apa lagi, Mas Sarah? Gak tahu. Oke, nanti kita tunggu lagi video selanjutnya ya. Sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa subscribe, like dan share. Dadah.